أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudari selamat mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan ala umuri dunia waddin, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas rasul yang jujur, rasul yang amanah, rasul yang berintegriti, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan begitu juga ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd, adapun yang demikian itu. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Usikum wa iyaya bittaqwallah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri. Moh kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa, yakni berjayalah hidupnya di dunia ini, berjayalah hidupnya di akhirat nanti, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang sudi menonton ataupun mengikuti program kuliah subuh. Kuliah subuh kita pada pagi ini bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah, iaitu pada hari ini 1 Muharram 1443 Hijrah. Terima kasih kepada yang sudi memberi salam kepada saya. Walaupun tadi saya mukadimah, saya bagi salam. Lepas tu ya, follower ataupun para penonton, pendengar yang mengikuti program ni pun bagi salam balik kepada saya. Begitulah kehidupan kita sebagai seorang Muslim, yang cantiknya, yang indahnya, yang syoknya, yang bestnya jadi orang Islam ni, yang Nabi kata wa idza laqitahu fasallim alaihi, bila bertemu dengannya, yakni bertemu dengan saudara kita yang seagama dengan kita, tak kiralah apa bangsanya, apa warna kulitnya, apa bahasanya, fasallim alaihi, berilah salam kepadanya. Kenapa kita dianjurkan supaya memberi salam? Kerana dengan memberi salam itu kita mendoakan semoga kamu selamat, mendapat rahmat, mendapat berkat. Masya Allah. Maka sebab itulah Nabi kata orang yang memberi salam ni hati dia bersih, sebab dia sudi mendoakan sedaranya. Orang yang kedekut, payah nak bagi salam, ini adalah petanda hati yang hati yang ada penyakit. Hati ni dia ada beberapa jenis. Ada hati yang sejahtera, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kalau sakit tu boleh diubat lagi, tapi kalau dah mati, kan Nabi kata setiap penyakit likulli da'in dawa, bagi setiap penyakit ada ubatnya. Tapi kalau illasam wal haram, kecuali tua dan kecuali mati dan tua. Kalau dah mati memang tak ada ubatnya, apakan daya. Baiklah, sebelum tu sukalah saya nak bertanya tuan-tuan dan puan-puan, suara saya ni kan, kita buat sound check sikit, suara saya ni didengar secara jelas tak? Dengar itu. Cakap peraknya dengar, dengar jelas tak? Kalau kata suara saya jelas, boleh tak komen sikit jelas, supaya saya tahulah. Kadang-kadang biasalah benda ni melibatkan alat-alat ni kan. Kadang-kadang alat kita ni tak berapa nak canggih, tak berapa nak mahir ni. Dia kadang-kadang dia tak berapa dengar. Baiklah, jadi tuan-tuan dan puan, seperti mana yang kita semua sedia maklum, pada hari ini
Oh, jelas dan terang. Terima kasih Hizadin Hashim. Dia kata jelas dan terang. Oh, dia dah macam hukum apa ni, izhar pula ya. Izhar halqi. Kalau kita belajar tajwid tu, ha ya, jelas, nyata dan terang. Okey, baiklah. Seperti yang kita semua sedia maklum, hari ini 1 Muharram 1443 Hijrah. Kita dah masuk tahun baru. Tapi pasal tahun Hijrah ni kita tak biasa guna, tak biasa pakai, ya, bukan menjadi satu apa ni, budaya dalam kehidupan kita. Kita pun kalau tengok kalender tu, kita lebih kepada kalender Masihi. Ya, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Ha, yang itu cayo. Ya, lancor aje, laju aje kita menyebutnya. Ha, tapi kalau sebut bulan bulan Islam ataupun bulan Hijrah, ha, ini bulan apa? Ha, terkebil-kebil. Ya, terkedip-kedip nak menyebutnya. Ha, tak hafal. Ya, kalau hafal pun dia kena nyanyi. Kan? Ha, dia kena nyanyi baru diingat. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ha, bila nyanyi tu baru boleh, baru boleh ingat lah. Itu pun bila ditanya balik, Rejab bulan berapa? Ha, terkebil-kebil balik nak menjawabnya. Yang kita ingat bulan Syawal aja. Syawal bulan 10. Ya, bulan lain kita tak tahulah bulan berapa. Ha, Muharram bulan 1, Zulhijjah bulan 12. Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan berapa? Ha, boleh jawab tapi dia kena kira. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ha, kena kira patah balik daripada belakang baru boleh jawab. Tapi tak apalah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukanlah satu dosa besar pula kalau kita tak hafal. Ha, cuma sewajarnya, sepatutnya, sebaiknya sebagai seorang Muslim, kita kena lebih tahu tentang bulan kita, iaitu bulan Islam, bulan Hijrah, kalender Hijrah. Bukanlah salah kalau kita tahu kalender Masihi, yang itu pun kita juga. Cuma bezanya kalender Masihi diambil sempena kelahiran Nabi Isa AS. Kalau nak tahu umur Nabi Isa AS sampai sekarang ni, 1443, itu kalender Hijrah, 2021. Itu umur Nabi Isa AS, dikira daripada dia lahir sampai sekarang. Itulah umur Nabi Isa AS. Sebab Nabi Isa AS kalau ikutkan sekarang ni, dia belum mati lagi. Ya, dia di antara Nabi yang tidak diwafatkan sebab ada agenda. Ya, Allah nak turunkan, nak hantar Nabi Isa, ya, sebelum berlakunya kiamat nanti. Di antara tanda-tanda besarnya ialah turunnya Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS diturunkan pada ketika itu bukanlah nak membawa syariat Nabi Isa, tetapi dia akan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara agenda besarnya ialah membunuh Dajjal. Ha, bila turun Nabi Isa, baru boleh dibunuh Dajjal tu. Ha, pasal yang kata Dajjal ni memang betul-betul Dajjal. Ya? Ha, kalau macam kita orang biasa-biasa ni, memang kita tak mampu nak melawannya. Melainkan kita mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang mantap, baru kita boleh nak membenteng diri kita daripada godaan ataupun fitnah Dajjal. Kalau tidak, lebur kita, bukan kaleng-kaleng. Yang kata Dajjal ni bukan kaleng-kaleng, dia ada kuasa, dia ada kuasa. Baiklah, itu kalau kita nak cerita kalender Masihi tadi diambil daripada sempena kelahiran Nabi Isa AS. Tapi kalender Hijrah dia tak ambil daripada kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun ada mesyuarat, ada perbincangan, yang biasa kita dengarlah dalam ceramah-ceramah kan, ustaz bercerita macam mana cetusan idea tercetusnya kalender Hijrah ni. Antara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu ialah kita ambil sempena kelahiran Nabi Muhammad. Pasal kalender Masih ambil sempena kelahiran Nabi Isa. Jadi ada yang tak bersetuju,
dan keputusan daripada mesyuarat itu telah bersepakat diambil daripada sempena peristiwa hijrah, hijratul rasul, iaitu perpindahan Nabi dan juga umat Islam daripada mana? Daripada Mekah ke Madinah. Itu yang disepakati, daripada Mekah ke Madinah. Jangan pula ada yang kata sebenarnya Nabi bukan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi daripada Seremban. Daripada Seremban pergi ke Putrajaya. Daripada Seremban pergi ke Ipoh. Itu yang betulnya. Barulah kita dengar cerita tu menarik sikit, lainlah daripada tahun lepas, kan? Lain daripada tahun lepas. Ceritanya sama. Panggillah ustaz mana pun. Ya, ustaz pakai jubah ke, ustaz pakai songkok ke, ustaz tak pakai kepiah ke, kan? Ustaz seroban masuk tempayan ke, dia akan cerita sama perjalanan hijrah tu daripada Mekah ke Madinah. Baiklah tuan-tuan dan puan, sebelum tu suka juga saya nak mengajak kepada tuan-tuan dan puan tag. Tag kan, ya, bahasa dia tag, ya. Tag. Kita ajaklah ataupun kita share, share kita punya program ataupun kuliah subuh pada pagi ini ke kita punya Facebook kita, ya. Kemudian kita tag pula kawan-kawan, kita ajak, ya, kita ajak kawan-kawan untuk mengikuti kuliah subuh kita pada pagi ini, ya, kuliah subuh khas bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah, yang mana, ya, kalau tak silap saya lah, hari ini cuti, ya, cuti umum yang bersekolah, yang budak-budak sekolah. Nak kata cuti ni kira dah lama cuti lah, dekat 2 tahun dah cuti ni, kan. Dia punya buka sekolah tu celum-celam, tenggelam timbul, kadang buka, kadang tak buka, kan. Ini pun adalah dengar-dengar habarnya, dengar-dengar beritanya akan dibuka pada bulan 9. Wallahu'alam. Sebab itu saya adalah bersembang dengan beberapa orang guru, ya, katanya sekarang ni pihak kerajaan menggalakkan ataupun memanggil guru-guru terlebih dahulu untuk dicucuk vaksin, ya. Antara sebabnya ialah kerana bila buka sekolah nanti kesemua guru-guru telah pun divaksin, ya, maka bolehlah sekolah dah boleh dibuka. Dan ada macam-macam lagi berita yang sama ada sahih tak sahih. Kita ni terima berita, cuma kita ni kena tapih, kan. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, jika datang orang fasik. Kalau yang datang tu orang fasik, kalau yang datang tu orang baik, orang soleh, kita tahu dia ni kalau bercakap, yang keluar daripada mulut dia semua cerita yang sahih. Cakap dia tak pernah menipu, dia ni orang yang jujur. Yang itu kita boleh pakai. Tapi kalau kita tengok yang datang ni, kan, dia ni pun tak tentu lagi. Cakap 10 sebelah tak boleh percaya. Cakap 10 sebelah tak boleh percaya. Yang itu memang tak boleh percaya. Jadi kalau yang datang tu orang fasik, in ja'akum fasiqun fatabayyanu, maka kena check, kena semak, kena siasat, kena teliti dahulu betul ke tidak berita yang dibawanya. Apa beritanya? Ya, kita ada dengar ialah varian-varian yang baru ni lah, varian Delta. Ada pula varian baru ni, varian Damta ke apa ke, daripada mana pula. Yang itu katanya kalau masuk lagi bahaya. Dia ni memang kebal daripada vaksin. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita rasa ya, serba salah, serba tak kena, ya. Takut kita, serba tak tahulah apa nak, apa yang berapa ni, berlega dalam perasaan kita ni, kan. Kita dah tak tahu nak kata dah, nak kata takut pun ada, nak kata cuak pun ada, nak kata risau pun ada, nak kata lemah pun ada, macam-macam perasaan. Yalah, mana tak lemahnya, dah berapa lama dah kita tak boleh nak ke sana ke sini, ke sana ke sini, ya, tak boleh nak merentas daerah, tak boleh nak merentas negeri. Bertambah perit lagi, tak boleh kita nak bertemu dengan orang-orang tersayang, ibu bapa, adik beradik, ya, anak-anak, suami, isteri yang terpisah dan macam-macam lagi lah. Sampai kan kita kata bilalah nak habis benda ni, kan. Sampai bilalah pandemik, PKP ni nak berakhir.
Kan kita dah rindu dah nak pergi Mekah, nak buat haji, nak buat umrah, nak melancong, kan nak ziarah keluarga, nak pergi berjalan. Ha, kita sudah tak tahan dah. Ha, tapi apakan daya? Ya, kita tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan melainkan kesemuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ha, baiklah, saya terlupalah nak sebut juga mukadimah tadilah. Terima kasih kepada penganjur kita. Saya bersiaran langsung daripada Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Di antara agenda untuk kita mengadakan kuliah subuh pada pagi ini ialah sambil-sambil kita mendengar kuliah, ya, sambil-sambil kalau ada siapa-siapa yang nak berkongsi rezeki, ya, kita infakkan, kita sedekahkan, kita kongsikan, ha, ataupun kita wakafkan, ya, harta, duit, wang ringgit kita kepada tabung Surau An-Nur Fasa 3A, iaitu untuk apa ke, pembinaan apa ke, saya dah lupa dah, ya, dia ada adalah pembinaan apa entah, nak buat kolah ke, nak buat awning ke, adalah tu, ha, nanti boleh tengok, ya. Ha, dan juga akaun surau pun ada tertera di ruangan komen Bank Islam. Ha, baik. Jadi seterusnya, selain daripada penganjur kita, Surah An-Nur Fasa 3A, kepada para jemaah warga Bandar Seremban Selatan, muslimin dan muslimat, saudara-saudari, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita belum lagi, kita belum start lagi ni kuliah ni. Ni kira baru mukadimah ni. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh lagi kalau nak share, boleh lagi kalau nak tag kawan-kawan, boleh lagi kalau kita nak apa ni, sambil-sambil nak mengikuti kuliah ni, sempat lagi nak bancuh hayo ke, sambil-sambil kita dengar kuliah, sambil-sambil minum teh panas ke, kopi panas ke. Ya, antara juga petua yang disebarkan, ya, kita minum madu, kan, madu yang dibancuh bersama dengan lemon, itu pun antara petua jugalah ataupun tips yang diajar untuk menguatkan sistem imun kita, ya. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita berada dalam tahun baru 1443 Hijrah. Jadi kita juga sekaligus berada dalam normal baharu. Sebenarnya pandemik ataupun musibah yang menimpa kita ni banyak menjadikan kita ni insan yang berhijrah secara kita tak sedar. Insan yang berubah, manusia yang dah berubah daripada normal kebiasaan kita, kita dah berubah kepada normal yang baharu. Ada baiknya, ya, ada yang kita kata banyak manfaatnya, ada banyak kelebihannya jika kita mengamati, ya, jika kita menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan husnuzan, dengan sangka baik, dan kita melihat sesuatu yang datang itu sebagai satu ujian kepada kita, kerana Allah nak menghapuskan dosa kita, kerana Allah nak memberikan pahala kepada kita, dan Allah nak mengangkat darjat kita. Maknanya kita bersangka baik. Dan sifat orang yang beriman ni, Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Sangat mengherankan, mengkagumkan, sangat hebat sifat orang yang beriman. Itu kalau kita adalah sifat ni. Dan sebagai orang beriman, kita kena ada sifat ni. Apa dia? Nabi kata, apabila ditimpa musibah, sabar, dia akan bersabar. Orang beriman sifatnya bila ditimpa musibah, sabar, dia bersabar. Apabila diberikan nikmat, syakar, dia akan bersyukur, berterima kasih. Walaupun dapat sikit, ya, mulutnya tak pernah lekang, tak pernah tak menyebutkan kalimah alhamdulillah. Ya, bukan hanya merungut aja, merungut rangat je kerjanya.
Dapat sikit pemurut, dapat banyak pemurut, panas pemurut, hujan pemurut. Serba tak kenalah. Itu bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman ni dia tidak merungut. Bila ditimpa musibah, dia bersabar. Bila diberi nikmat, dia bersyukur. Dan bila kita berbicara tentang sabar ni pula, betul-betul sabar ni masa bila? Siapakah orang yang betul-betul sabar? Kan? As-sabaru fi sadmatil ula. Sabar itu ialah pada pukulan yang pertama. Maksud pukulan yang pertama apa dia? Bila ditimpa saja musibah itu, bila kena saja musibah itu, kan? Mula-mula sekali dah tentulah keluar daripada mulut dia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang daripada Allah dan kepadanya, yakni kepada Allah, kita semua akan kembali. Maknanya dia lafazkan kalimah itu dengan tenang. Bukanlah tindakan dia yang pertama sekali, dia memaki hamun, bercakap sesuatu yang tak baik, menyalahkan Tuhan, mencarut, kenapalah aku yang kena ujian ini, kenapa tak orang lain? Aku ni baik, aku ni kaki surau, kaki masjid, solat 5 waktu cukup, tak tinggal, baca Quran, kuat sedekah, kenapa aku yang kena? Kenapa bukan orang lain? Ada orang lain lagi teruk daripada aku. Celaka, keluar perkataan celaka, bodoh, bangang, bengong, semualah perkataan-perkataan yang tak baik tu keluar. Kemudian dia macam tak puas hati. Dia apa kalau istilahnya ni, meratap. Meratap ni dia menangis, kan, sambil mengoyak-ngoyakkan bajunya, menarik-narikkan rambutnya. Itu dia antara amalan orang-orang jahiliah, kan, orang jahiliah. Tapi orang yang beriman, dia lafazkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un apabila ditimpa musibah. Kemudian Nabi kata apa dia? Dia bertenang. Dia bertenang. As-sabaru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Kan? Maknanya tak perlu orang tenangkan dia. Ada setengah orang bila dia dah mengamuk, dah merampui, udah tak apa ni, udah tak boleh kawal diri dia, kemudian orang pun datang, sabarlah yuk. Oh yuk, sabar yuk, bawa bertenang yuk. Jangan macam ni yuk. Orang pun sabar, pujuk dia. Lama kelamaan barulah dia bertenang. Lama kelamaan barulah dia bersabar. Bila kita kata semua orang pun akan mati juga, cuma dia pergi dulu daripada kita. Dia mati tu pun kerana Allah sayangkan dia. Sebab itu Allah ambil dia cepat. Allah lebih mengetahui yuk. Kalau dia masih hidup lagi, kita tak tahu apa cerita yang ke depan ni, kan? Kita pujuk dia. Kita pun nanti mati juga. Cuma mati kita nanti, kita tak tahu bila, kan, di mana. Bagus juga orang yang ada hikmahnya, orang yang kena COVID ni, dia boleh tahu, dia boleh agak, dia boleh buat persiapan sebelum dia mati. Katalah bila dia dah kena, bila dia dah kena, dia biasanya orang yang dah kena ni, dia dah rasa apa, badan dia pun dah sakit, kan, dia dah tak boleh bergerak. Masa tu dia dah rasa insaf dah. Sempatlah dia nak berdoa ke, nak minta ampun ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak minta ampun dengan ahli keluarga dia. Maknanya Allah bagi ruang kepada dia tu. Yang kita risau, yang kita takut ni kalau mati mengejut, kan, tengah elok sehat, tum, accident, mengejut je matinya, kan, tak ada nak buat apa-apa. Yang itu bahaya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu Wa Taala Maha pengasih, Allah Subhanahu Wa Taala Maha penyayang. Kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah orang-orang yang mati disebabkan pandemik, ataupun dalam bahasa hadisnya dipanggil ta'un, penyakit berjangkit, wabak. Jika dia sabar dan redha, maka dikira matinya sebagai syahid.
Kan mati syahid ni adalah mati yang didambakan, yang diimpikan, mati yang baik, ya, oleh orang-orang yang beriman. Memang kita nak pun mati syahid tu. Cuma dia ada kategori lah, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Tapi kira syahid tu, ya, walaupun syahid dunia, tapi nama mati syahid itu antara mati yang didambakan, diimpikan, ya, mati yang first class. Dibandingkan dengan mati dalam keadaan biasa. Tapi kita berdoalah setiap hari, ya, selepas solat biasanya Tok Imam dia akan masukkan doa ini ke dalam, ya, ke dalam doa Tok Imam itulah. Kita ni kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu. Kita tahu amin aja, amin, amin, tak apa imam tu minta kita pun tak tahu. Tapi kebiasaannya ada, iaitu bunyinya Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, tamatkan riwayat saya ataupun matikan saya, penghujung kehidupan saya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, dengan pengakhiran, penghujung ataupun mati yang baik. Jangan matikan saya, jangan tamatkan riwayat saya, janganlah kesudahan ataupun penghujung hidup saya ini bisu'il khatimah, dengan kematian yang buruk, kematian yang tidak baik. Tak nak, kami nak mati yang baik, ya Allah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, dalam hadis Nabi kata, ya, Allah menilai seseorang itu pada penghujungnya, bukannya pada awalnya ataupun pada zaman mudanya, pada zaman remajanya, ya, kisah silamnya, yang itu Allah tak pandang, kan? Walaupun dulu masa dia buat benda tu, Allah kira lah dosa yang dia buat tu. Tapi bila dia dah berhijrah, bila dia dah berubah, sekarang dia dah jadi baik. Dan dia mati masa dia baik, masa dia dalam keadaan soleh dan solehah, dia dah berubah menjadi hamba yang bertakwa. Maka Allah nilai yang akhir tu, yang masa dia mati tu. Kalau masa dia mati tu dalam keadaan bertakwa, beriman, beramal soleh, maka sudah tentulah dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Yang kita risau ni, yang kita takut ni, dulu kita baik. Dulu kita ni baik, contohnya lah, kan, sekolah tahfiz ke, sekolah agama ke, kan, orang panggil kita wanita solehah, lelaki soleh, kan, calon-calonnya. Kita ni kira nampak masa itu, kan, calon syurga lah kita ni. Tapi entah macam mana tiba-tiba kita berubah. Daripada pakai tudung elok, kita buka tudung, kan, kita dah free hair, kita nak tunjuk pula, ya. Dulu kita rasa bila kita pakai tudung tu, kita rasa macam rugi pula bila kita tak tunjuk, ya, aurat kita kepada orang. Penat-penat pakai pakai shampoo, beli shampoo mahal-mahal nak bagi rambut tu lurus cantik, ya, apa ke nama, entah rebonding lah apalah, kan. Jadi apa gunanya disimpan, apa gunanya ditutup, nak tunjuk kat orang rambut panjang mengurai macam Kak Limah, ya, macam hantu Kak Limah. Jadi kita nak tunjuk kat orang, akhirnya kita buka, kan. Itu satu fahaman yang salah, ya. Sebenarnya orang perempuan ni yang boleh dia tunjuk hanyalah kepada mahramnya, ya, terutama sekali kepada suaminya lah, mak ayah apa semua, adik-beradik tu, itu tak apalah, kan. Tapi kalau kita kata, yalah, kalau bagi orang perempuan ni, pada siapa yang dia nak tunjuk sebenarnya kecantikan dia tu, ialah kepada pasangannya, dia kepada suaminya, bukan kepada suami kawannya ataupun suami jirannya ataupun suami orang. Dia nak tunjuk tu kepada suaminya, ya. Sama juga orang lelaki pun, kan, orang lelaki ni pun kadang-kadang meremehkan ataupun meringankan dalam bab aurat ni, kan. Kadang-kadang orang masjid tu, orang surau tu, dia pergi ke surau naik motor pakai kain plekat, kan, kita kata nampak macam okey lah. Tapi bila dia naik aje motor tu, disingkapnya, ditariknya kain dia sampai nampak kepala lutut, kan. Kadang-kadang,
boleh tahan juga Pak Haji ni kan. Ha, dia singkapnya sampai nampak kepala lutut. Ha, buruk berbenur rupanya kan. Ha, baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cerita kita tadilah Allah nilai pada penghujungnya. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang dah berhijrah. Cerita kita yang lepas tu tak apalah. Kita apa dia panggil bahasa orang putihnya, past is go apa ke entah. Macam itulah. Yang lepas tu udahlah. Jangan dikenang-kenangkan lagi kan? Kalau tengok gambar lama-lama tu memanglah kadang-kadang kita pun kan belik-belik selok gambar apa album yang lama-lama tu kan. Ya Allah. Dulu pakai baju apa kebaya ke apa ke. Eh, rambut ni memang free hair lah, gambar dulu-dulu lah kan. Gambar dulu-dulu macam kerengga tu. Pinggangnya kecil ramping aja, bawah dia kan besar. Macam tu lah. Dengan rambutnya yang free hair tadi, lepas tu pula ada saya terperasan dalam banyak-banyak gambar tu ada pula seorang pakai selendang tapi jambul dia terkeluar. Ya, saya pun tanya dekat mak, "Mak, yang ini siapa pula mak? Dia pakai selendang." "Ha, yang ini Ustazah Leha," kata mak. Oh, maknanya zaman itu ustazah dia pun nampak juga auratnya tapi adalah adalah okey sikit daripada orang lain. Dia pakai selendang tapi jambul dia terkeluar. Ya, masa zaman itu, tapi zaman sekarang ni mana ada ustazah buat kopi tu dah kan? Kemudian cerita lagi pasal sekarang ya, dengan dulu ada di kalangan kita tengok ya, golongan artis yang dahulunya memang free hair lah, memang terkinja-kinja lompat sana lompat sini lah, masa dia menyanyi, masa dia berlakon dan seumpamanya. Tapi sekarang dia dah berhijrah, dia dah pakai tudung ya, dia pakai tudung pun bertudung litup menutupi bahagian dada, maknanya mengikut syariat, menepati syarat-syaratnya. Jadi janganlah kita kecam dia. Yang ni kadang-kadang ada jabatan netizen ni, dia kira nak kecam aja. Dia kata, "Leh, pakai tudung tu kan lama mana tu, sekejap je tu, nanti buka balik." Kita pula doakan dia. Ataupun ada yang bersangka buruk, dia kata pakai tudung tu bukan apa, itu pasal job apa ni berlakon dah tak ada. Ya, job apa ni menyanyi dah tak ada. Dia pun tukarlah image. Tak lama tengoklah tu, nanti jual tudunglah tu. Kita punya sangkaan-sangkaan buruk. Lepas tu kebetulan pula nak jadi ceritanya macam betul lah pula apa yang dia cakap ni. Tak lama lepas tu artis yang berhijrah tu jual tudung pula. Kan dia cakap itu pasal nak jual tudung macam tu. Jadi kita ni tak bolehlah nak mengecop macam tu. Siapalah kita? Mana kita tahu? Kita bukan Tuhan, jangan buat kerja Tuhan. Yang tahu apa yang tersurat dan tersirat dalam hati dia, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikhlas ke dia tak ikhlas ke, itu bukannya urusan kita. Urusan kita ialah jaga diri kita sendiri. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, "Qu anfusakum," jaga diri kamu, "wa ahlikum nara," dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ini kita jaga orang dengan keluarga orang. Itu yang dipanggil jaga tepi kain orang tu. Jaga tepi kain orang tu kira okey lah lagi daripada jaga dalam kain orang, itu lagi masalah kan? Yang Allah suruh ialah jaga diri kamu, "Qu anfusakum wa ahlikum," dan ahli keluarga kamu. Kenapa kita nak sibukkan orang ya, keluarga orang, suami orang, isteri orang, anak orang? Cuma bukan semua perkara kita tak boleh sibuk. Ada perkara macam baru ni yang kita bincang ya, dekat RTM kalau tak silap saya, ada tajuknya "Apa Khabar Jiran Sebelah" kan? Yang itu kita kena jugalah menyibuk kan? Pasalnya kalau masing-masing semua duduk dalam rumah langsung tak keluar, tak bertanya khabar jiran, rupanya jiran sebelah kita tu dah angkat bendera putih. Kita buat dia buat bodoh je, buat tengil je, buat tak reti je kan. Rupanya jiran kita tu dah tahap kelaparan. Ya, sedangkan dalam hadis Nabi kata seorang mukmin tidak sempurna imannya kalau jiran sebelahnya dalam keadaan lapar. Sedangkan dia sedap makan, melantak, menterkedara.
Kan setiap orang dia punya nasibnya tak sama tuan-tuan ni. Macam sekarang ni ada orang kata lah, ada orang kata bagi orang yang kerja gomen, ya, kerja di jabatan kerajaan, alhamdulillah itu rezeki dia lah, kan, dia punya gaji jalan, kan, walaupun dia bekerja dari rumah, tak pergi ke tempat kerja. Ada orang yang memang terjejas, yang memang terkesan sangat, dia tak boleh nak buat apa-apa, dan dia pun dah buntu dah, tak tahu apa jalan yang dia nak buat, ya. Dia dah cuba dah sedaya upaya dia, tapi tak boleh pergi juga. Pendapatan dia masih lagi tak cukup, dia tak mampu. Dia nak bayar bil, nak bayar sewa gitu gini kan. Kalau ada pun cuma dapat untuk makan aja. Jadi dia sampai dah angkat bendera putih, kita pun tak tahu, kita pun tak sedar, sedangkan dia jiran kita. Maka Nabi kata tidak sempurna iman kamu kalau dalam keadaan jiran kamu ya lapor sedangkan kamu kekenyangan. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini saya tak nampak jam, ya. Jam pukul berapa? Tak mana nak tengok. Kita jangka sampai pukul 7:30 lah. Ya, siapa boleh bagi tahu sekarang ni jam pukul berapa? Okey, saya nak bacakan satu hadis. Ya, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tajuk ni seram sikitlah tuan-tuan, ya. Ada orang kata dulu jangan cerita pasal akhirat, jangan cerita pasal hari kiamat, jangan cerita pasal mati. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, yang cakap ni pun bukan orang biasa-biasa, ya, pemimpin negara. Ya, dia kata jangan cerita pasal mati, nanti akan menyebabkan kita jadi mundur. Ya, bila kita dah takut, kita dah risau, nanti lama kelamaan kita jadi mundur. Ya ke? Ya, sepatutnya bila kita mengingatkan diri kita tentang kematian, tentang akhirat, tentang apa ni kiamat, itulah yang akan memotivasikan untuk kita menjadi lebih, ya, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beramal, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam bekerja, ya, untuk dunia. Sebab bila kita mengaji sebenarnya bukan kata bila solat ni kita langsung tak payah kerja, ya, tak payah buat apa-apa dah. Bila kita mengaji kita lebih lagi akan bekerja bersungguh-sungguh. Ya, sebagaimana satu ungkapan menyebutkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, bekerjalah untuk dunia sebagaimana kamu akan hidup selama-lamanya. Tak apa, kerja sungguh-sungguh. Kerja betul-betul, kan? On time. Kan, siapa yang bekerja pukul 8 pagi, masuk awal pukul 8 pagi. Kemudian sepanjang bekerja tu jangan mengulat, jangan mengulur, jangan curi tulang. Maknanya kerja betul-betul. Ya, sampailah habis waktu bekerja. Lepas tu kalau nak sambung lagi, nak kerja lagi, overtime pula lagi. Contohnya lah. Tak dilarang kita bekerja. Bukan kira nak tumpu sembahyang aja, baca Quran aja, kan? Yang dikatakan ibadah ni bukan hanya semata-mata solat. Solat itu dipanggil ibadah khususiah. Adapun ibadah yang umum, ya, makan pun ibadah juga. Bercakap pun ibadah juga. Kan Nabi kata kalimatun thayyibatun sadaqatun. Kalimah, perkataan-perkataan, cakap-cakap, sembang-sembang yang baik-baik itu sedekah. Tapi kebiasaannya orang bila bercakap, bila dia bersembang, dia banyak keluar perkataan yang tak baik. Maka sebab itu Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, ataupun kalau tak ada benda baik nak bercakap, lebih baik diam. Diam pun ibadah juga. Diam aja. Kenapa tak nak cakap? Kenapa tak nak sembang? Saya takut bila saya bercakap, saya akan cakap benda yang tak baik. Saya akan mengumpat orang, saya akan menghina orang. Jadi lebih baiklah saya diam. Itu pun ibadah juga, ya. Malah buang air kecil, buang air besar pun jadi ibadah, dapat pahala. Kalau mengikut, ya, adab sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Itu untung kita jadi orang Islam ni. Ya, tidak ada sesuatu yang tak ada dalam Islam. Semuanya lengkap daripada yang kecil sampailah perkara yang besar.
Sekecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, semua ada dalam Islam. Bertuah kita jadi orang Islam, tak payah kita nak krip, nak buat, nak reka satu peraturan lain. Semua ada dah dalam kitab. Buka aja, cerita buang air kecil, buang air besar, ada. Ada. Macam mana cara nak buang air kecil pun dia ajar. Masya Allah. Tak ada dalam agama lain, tak ada. Yang macam mana adab peraturan bersin, peraturan kalau menguap, ada. Ya Allah, tak jumpa. Kita ni orang Islam ni beruntung. Jangan pernah rasa menyesal jadi orang Islam. Jangan pernah rasa kecewa menjadi orang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan berasa hina, jangan berasa duka cita, jangan berasa kecewa, jangan berasa rendah diri menjadi orang yang beriman. Wa antumul a'lau, kamu ni tinggi, makam kamu, level kamu ni hebat, tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Mana nak tahu sekarang ni kita dengar ada yang kata malas lah nak jadi orang Islam ni, saya nak keluar lah. Dia kata dia nak keluar daripada Islam pasal dia kata payah jadi orang Islam ni, tu tak boleh, ni tak boleh, banyak benar pantang larangnya. Kesemua pantang larang yang telah ditetapkan oleh agama tu adalah untuk kebaikan kita. Bukan saja-saja Allah larang kita makan babi, Allah larang kita minum arak. Ada dia punya sebabnya, akan memudaratkan kita. Kalau minum arak, merosakkan akal kita, menjadikan kita biol, sewel, merin. Mula-mula tu mungkin belum lagi, lama kelamaan. Kalau tak percaya, pergi tengok orang yang minum arak tu dahlah dengan baunya busuk, dengan muntah, tidur dalam longkang. Menyusahkan orang. Minum arak ni dikategorikan sebagai raksul maksiyah, kepala kepada kemaksiatan. Berpunca daripada minum arak, dia boleh membunuh, dia boleh berzina, dia boleh melakukan perkara-perkara ataupun jenayah-jenayah yang lain. Itu sebab dilarang. Banyak lagi ayat lain. Banyak lagi air lain yang boleh diminum. Kenapa arak yang nak diminum? Banyak lagi makanan yang makanan lain yang boleh dimakan. Kenapa yang itu juga nak dimakan? Benda yang haram yang kita nak makan. Jadi Allah larang, ada dia punya pantang larang tu untuk kebaikan kita sebenarnya. Allah sayang dengan kita. Itu cerita tu lah. Cerita pasal apa ni, pantang larang. Saya teringat hadis Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu lil kafir. Dunia ni seperti penjara bagi orang beriman, tetapi syurga bagi orang kafir. Tu yang ada kata, ustaz saya tengok orang kafir tu senang ustaz, solat pun tak payah, minum arak, halal haram semua dia sapu, by hook by crow. Kami pun nak macam tu juga. Buat apa nak ikut rema, buat apa nak ikut orang kafir. Kita orang beriman ni dah ada kita punya peraturan kita, dan setiap syariat yang telah ditetapkan kepada kita itu ada maqasid dia, ada tujuan dia, ada lima kan, untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, lagi satu menjaga apa, semuanya ada tujuan untuk kebaikan kita. Jadi kita rasa bertuah. Okey, tadi saya janji nak bacakan hadis ni. Hadis cerita pasal mati. Ada tak siapa-siapa dalam ni yang boleh komen sikit? Jam sekarang ni pukul berapa Saya pun tak nampak. Siapa kata ustaz orang Perak? Ustaz orang Perak. Ya, saya orang Perak. Asalnya orang Kampung Gajah. Ada siapa-siapa orang Perak kat sini? Sekejap, saya nak tengok sekarang ni jam pukul berapa tak nampak jam Tapi tak apalah, cakap je lah. Tak ada lambat sangat rasanya ni. Okey, saya bacakan satu hadis. Tajuknya mati, permulaan jalan menuju ke alam barzakh. Kenapa saya pilih tajuk ni tuan-tuan dan puan-puan sebab hari ni kita dengar ramailah di kalangan ahli keluarga kita, ada kawan-kawan kita, ada jiran tetangga kita yang meninggal dunia, yang mati.
kan, disebabkan penyakit COVID ni kan. Tapi ada yang kata, ustaz, kalau bukan kerana COVID ni pun, sebelum PKP ni, sebelum pandemik ni pun ramai orang mati juga, tapi sebab yang lain, sebab accident. Sambung ustaz lama sikit, tengah sedap dengar ni. Ada orang yang mati yalah macam-macam lah, mati lemah ada, mati tercekik ada, ada yang tak ada sakit apa-apa, elok sihat, mati kena serangan jantung. Jadi mati tu tetap akan mati, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, bagi setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Semua mati. Nabi Muhammad pun, ya, wafat, meninggal dunia. Nabi Muhammad pun mati. Malah, ya, semua makhluk dalam dunia ni mati kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan diceritakan malaikat Izrail yang tukang cabut nyawa pun mati juga. Cara dia mati lagi tragis. Ya, Allah suruh dia cabut nyawanya sendiri. Kan? Dia duk cabut nyawa orang, dia duk cabut nyawa semua makhluk ni. Macam mana rasa sakitnya mati tu, dia sedap cabut nyawa je. Jadi Allah kata, sekarang kamu cabut nyawa kamu sendiri. Jadi nak ceritanya, semua makhluk mati, termasuklah malaikat pun mati juga. Bila sampai masanya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak lambat sesaat, tak cepat sesaat. Dia on time, tepat masanya. Ya, cuma ulama ada bincang tentang kematian kita ni baik tak baik tu, ya, dia boleh bergantung, boleh berubah berdasarkan amalan dan juga doa kita. Dia ada yang dipanggil takdir yang mubram, takdir yang muallaq, yang tetap tak boleh berubah, iaitu masa kematian itu. Tetapi dari segi cara mati, cara mati baik dengan tak baik itu, dia boleh berubah bergantung kepada doa. Maka sebab itulah kita dianjurkan, digalakkan, apa antara doa Nabi tu, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkan, ya, kasihanilah saya ketika saat kematian. Kan, itu doa yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena minta, ya, supaya Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah bagi kematian kita tu supaya tidaklah sakit, ya. Sebab yang kata mati ni memang sakit. Tetapi kita minta supaya Allah ringankan, ya, janganlah kematian itu sangat-sangat, ya, menyakitkan kita. Kita minta tolong dengan Allah, tolonglah ya Allah, kan. Maknanya kita kena doalah, kena mohonlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka hamba dia yang berdoa, ud'uni astajib lakum. Nabi kata, Allah kata, minta dengan aku nescaya aku perkenankan. Bila kita minta, barulah Allah bagi. Kalau tak minta, macam mana nak bagi? Tapi kita jangan risau. Kalau minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni dia suka orang minta dengan dia. Sebab itu nama pun innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dia maha kaya, dia bukan orang kaya. Dia maha kaya. Semua yang ada di bumi ni, semua yang ada di langit ni, dia punya. Jadi bila kita minta dia bagi tu, satunya menaikkan lagi darjat dia. Kemudian tak luak pun, tak berkurang pun. Yang kita minta tu bukanlah banyak mana pun, sikit je bagi dia, sikit sangat, kan. Lain kalau kita minta dengan orang, sekali, dua kali, tiga kali, mungkin orang boleh bagi. Tapi kalau dah banyak kali, lama-lama orang kata, kamu ni tak ada kerja lain, minta je. Kamu ingat aku ni kerja bank negara, ingat aku cop duit. Lama-lama keluar perkataan merungut tu. Itu namanya orang kaya. Tapi Allah ni Tuhan yang maha kaya. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang kita minta ialah supaya ringankan, mudahkan ketika kematian kita, ketika kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun, ya, hakikat yang mencabut nyawa tu Allah, tetapi Allah mengantar malaikat Izrail
untuk mencabut nyawa. Allah yang mencabut nyawa kita tu. Tetapi malaikat Israel ini ditugaskan untuk mencabut nyawa. Baik, jadi tak sampai-sampai lagi ni, tak baca-baca lagi hadisnya. Tajuknya mati permulaan jalan menuju ke alam barzakh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakani yus'idaniha." Qala Hammad, "Fa dzakara min tibi rihiha wa dzakara al-misk." Qala wa yaqulu ahlu as-sama' ruhun thayyibah ja'at min qibali al-ard sallallahu alayki wa ala jasadin kunti ta'murina fayuntalaqu bihi ila rabbih 'azza wa jalla thumma yaqulu intaliqu bihi ila akhir al-ajal qala wa innal kafir idha kharajat ruhuhu qala Hammad wa dzakara min natniha wa dzakara la'nan wa yaqulu ahlu as-sama' ruhun khabitha جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل قال أبو هريرة رضي الله عنه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا رواه مسلم. Wih, kalau kita ya, kalau kita mengamati ya terjemahan ataupun huraian hadis ni, masya-Allah, takut kita, risau kita. Nah, artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila roh orang beriman keluar dari jasadnya, roh itu akan disambut oleh dua malaikat yang membawa roh itu naik ke atas langit. Ha, ini satu pelajaran kepada kita tuan-tuan ya, bila kita mati nanti, kalau kita ni orang yang beriman, roh orang beriman apabila dicabut, dia akan disambut dan dibawa oleh dua malaikat. Yeah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan tentang wanginya ruh itu seperti bau kasturi. Yang menyambutnya tadi dua malaikat, dan ruh itu pula berbau wangi. Dan wangian itu pula disebut bukan namanya danhil ke malaikat apa, ada minyak wangi nama malaikat subuh. Dan macam-macam lah nama-nama yang lain. Tetapi dikatakan wanginya seperti bau kasturi. Maka sebab itulah tuan-tuan ya, di antara wangian yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kasturi, al-misk. Malah dalam hadis yang bercerita tentang apa ni, bau mulut orang yang berpuasa pun dikatakan bau kasturi. Padahal kalau kita bau ya mulut kawan kita, suruh dia buat ha macam tu kan, bau ya, bau yang kita tak gamak nak sebutlah kan, memang bau busuk. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bau mulut orang yang berpuasa itu baunya wangi seperti bau kasturi. Jadi nak ceritanya bau kasturi juga ya, yang disebutkan bau wangi ni kasturi. Di sini pun roh orang beriman bau kasturi. Jadi tuan-tuan dan puan, saya cadangkan ni eloklah kita memiliki minyak wangi kasturi di rumah kita. Ya, kerana itu wangian yang disukai oleh Nabi dan juga wangian yang disukai oleh para malaikat. Dan saya adalah belajar sedikit ilmu perubatan Islam ni. Ya, kalau dalam rumah kita tu ada minyak wangi kasturi, maknanya jin tak sukalah. Ya, jin dia tak suka bau yang wangi. Dia suka tempat yang busuk, bau yang busuk, makanan yang busuk. Jadi kalau siapa-siapa ini nak kata saya cakap pun ialah saya pun menyambung apa yang orang pernah cakap. Ya, siapa yang suka isap rokok kan, benda-benda yang bau busuk ni lah. Kan dia makan makanan jin, dia pun lebih kurang jugalah adik-beradik jugalah. Nak sebut adik-beradik jin tu tak ramah, tapi lebih kurang itulah. Ya, tapi ada orang kata, "Ustaz, tak baik cakap macam tu Ustaz. Orang yang isap rokok ni sebenarnya bagus, baik, pasal dia tolong bagi jin makan, makan asap. Orang lain mana ada kedekut tak bagi jin makan, kesian jin nak makan apa." Baiklah, tak apalah itu tuan-tuan ya. Okey, kita sambung lagi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Semua penduduk langit mendoakan roh itu. Inilah roh yang baik datang dari bumi. Semoga Allah merahmatimu dan ke atas jasadmu yang kamu imarahkannya, yakni dengan amal ibadah." Maka dibawa roh itu menghadap Allah Azza wa Jalla
Kemudian Allah memerintahkan bawalah roh itu ke tempat akhir perjalanannya, iaitu di Al-Illiyin. Kemudian pengajaran lagi kita dapat apa dia? Bila dah malaikat bawa tadi roh yang berbau wangi, roh orang beriman ni sampai dekat atas langit. Ya, kita kata bawa naik ke atas tu, naik ke atas langit lah. Kan? Lepas tu disambut pula oleh para malaikat. Jadi di sini apa dia? Yang kita faham, kita manusia ni jadi penduduk di bumi. Ya, penduduk di bumi. Ada lagi penduduk langit. Biasanya kalau disebut penduduk langit, itu dimaksudkan ialah para malaikat. Dan kalau kita biasalah mendengar tuan-tuan ni cerita-cerita ataupun kisah-kisah orang-orang soleh ni, kadang-kadang mereka tidak terkenal, tidak masyhur, tidak famous di bumi. Orang pun tak kenal dia, tapi dia masyhur, famous, terkenal di langit. Mana kita nak? Ya, ustaz, saya kalau boleh saya nak famous dua-dua sekali. Ya, langit pun saya famous, di bumi pun saya famous. Itu lagi mantap lah, lagi hebat lah. Macam Nabi kita, di bumi dia famous, di langit apatah lagi. Tapi kalau kita ni tak sampai famous, masyhur, glamour di bumi, tapi sekurang-kurangnya kita dapat famous, masyhur, glamour di langit pun jadilah. Tu pun kira dah bagus lah tu, kira dah okey sangat lah tu. Ya, kan ada satu orang tu yang diceritakan dia ni dah lah berkulit apa, tompok-tompok dia sopak. Dah lah kulit dia sopak. Lepas tu pula orang dia, ya, orang dia tak handsome sangat. Ya, kalau dah kulit sopak, lepas tu dah muka pun tak handsome, kan? Lepas tu pula ada orang kata dia ni macam gila pada. Macam orang gila pada, macam orang tak betul pun ada. Okey, siapa ingat cerita dia ni? Ya. Lepas tu pula dia ni pikul lembu. Tiap-tiap hari pagi-pagi dia bawa lembu turun daripada bukit. Petang-petang dia angkat balik lembu tu, bawa naik atas bukit. Itulah kerjanya. Dan dia ada mak. Ya, dia ada mak. Dia sangat memuliakan ibu dia. Ya. Tahun depannya tu, ya, selepas dah setahun dia angkat lembu turun naik. Tahun depannya dia bawa pula mak dia pergi haji, jalan kaki. Dia pikui mak dia. Masya-Allah. Sampai dekat Mekah, ya. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali jumpa dia. Dan bila Sayyidina Umar jumpa dia dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali minta supaya dia ni doakan kepada Umar dan Ali ni tadi. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Pelik. Ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali jumpa dia minta tolong doakan. Kan? Sebab Nabi yang pesan. Nabi kata kalau jumpa dia ni, minta dia doakan. Sebab doa dia mustajab. Padahal kalau tengok pada orangnya, dengan kulit dia sopaknya, dengan kita kata dengan tak handsome-nya, kemudian dengan macam itulah keadaan dia, dengan miskinnya, tapi doa dia makbul, doa dia mustajab. Orangnya hebat, terkenal di langit, di bumi dia tak terkenal. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan, namanya Uwais Al-Qarni. Ini kita biasa dengar dah kisah dia, kan? Uwais Al-Qarni. Rupanya apa yang dia buat tu, yang orang kampung kata dia tak betul gila tu, dia pikul lembu tu sebagai training. Dia train. Ya, dia training sebab dia nak bawa mak dia pergi mengerjakan haji. Dia pikul berjalan kaki daripada Yaman ke Mekah. Masya-Allah tuan-tuan, ya. Itu hebat. Dia tak terkenal di bumi tapi dia terkenal di langit. Okey. Seterusnya, semoga tadi cerita roh orang beriman. Sekarang ni, dan sesungguhnya apabila roh keluar dari jasad orang kafir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita tentang baunya yang busuk dan mendapat laknat daripada malaikat. Semua penduduk langit berkata, inilah roh yang berbau busuk datang dari bumi. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, bawalah rohnya ke tempat akhir perjalanannya, iaitu As-Sijil. Okey, tadi tuan-tuan ni, tadi roh orang beriman dibawa naik ke langit, disambut oleh para malaikat. Kemudian Allah perintahkan roh itu dibawa ke Al-Illiyin. Ingat, orang beriman tempat di apa? Kita kata di kuarantin lah istilahnya. Di kuarantin dia punya roh dia di Al-Illiyin. Adapun orang kafir,
rohnya akan ditempatkan di As-Sijjin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hidungnya dengan kain nipis yang berada di atas badannya, sambil Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggayakan cara Rasulullah menutup hidungnya. Beliau berkata, begini caranya. Maksudnya Abu Hurairah ni bila dia bercerita tu, ya, dia tunjukkan macam mana Nabi buat ketika ya bercerita tentang roh orang kafir yang baunya busuk. Nabi ambil kain yang ada di atas di atas badannya, ataupun istilahnya kita selalu dengar tentang ridak. Ridak ni ialah selempang yang Nabi letakkan di atas badannya ataupun di atas bahunya. Nah, itu di antara sunnah Nabi, iaitu ada ridak, ada kain ataupun ada selempang. Kalau mengikut ceritanya tuan-tuan ni, ridak Nabi ni dia pelbagai guna. Ya, dia boleh buat lapik, lapik untuk solat, sejadah lah, bahasa kita sejadah. Ya. Kemudian dia boleh letak hamparan untuk Nabi baring. Dan pelbagai guna lah yang kata ridak ni. Cuma kita ni je ya, guna ridak ni, oh kita buat apa ni, lipat cantik-cantik, elok-elok kan. Oh, lepas tu kita letak atas bahu, kadang-kadang pin pula lagi. Ui. Kan? Dia kalau ikut kaedahnya, Nabi ni pelbagai guna. Ya, bukan hanya letak macam smart atas bahu macam ni. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hal keadaan. Ya, kalau nak cerita panjang lagi lah ceritanya berkenaan dengan kematian ni. Dan kitab yang saya gunakan ni pun 40 hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Mana nak tahu lepas ni kalau ada kuliah tetap ke, kuliah bulanan ke secara online, nak pergi ke Soromban tu tak tahu lah, entah bila lah tuan-tuan ya. Kalau kita boleh buat kuliah secara bulanan secara online macam ni, kalau boleh kita gunakan kitab ini, cerita tentang keadaan di alam barzakh, keadaan di hari akhirat nanti, mudah-mudahan menjadi satu motivasi kepada kita ya, supaya kita dapat mempertingkatkan amal kita. Kerana dalam kehidupan kita ni Allah nak kita beramal soleh kan, sebab dengan amal soleh itu akan menjana pahala, akan kita mendapat ganjaran-ganjaran pahala, dan pahala itulah yang kita nak persembahkan sebagai bekalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah bukan nak tengok harta kita yang banyak. Allah bukan nak tengok kita ni pangkat kita besar mana. Kan? Semua tu Allah tak pandang. Nah, tapi kalau kita ada pangkat yang besar, kemudian kita ada harta yang banyak, tapi kita gunakan untuk menjana pahala, untuk melakukan amal yang soleh, tak apa. Jangan pula kita kata kalau macam tu tak payah jadi kaya lah, tak payah belajar tinggi-tinggi lah, tak payah ada pangkat besar lah. Sebenarnya kalau orang yang berjawatan besar ataupun istilahnya kita panggil pemimpin, dia berada di satu kita kata di satu situasi yang mana nak kata dia bahaya pun dia ya, kakinya sebelah. Sebelah kakinya tu dah umpama berada di dalam neraka. Kalau silap gaya, dia akan mudah masuk ke neraka. Dan kalau bernasib baik, dia juga akan mudah masuk ke dalam syurga. Kerana pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang membawa rakyatnya kepada mentaati Allah dan Rasulnya, ya, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran lah, ati Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin kamu yang taatkan Allah dan Rasul. Jadi kalau pemimpin boleh membawa rakyatnya supaya taat kepada Allah dan Rasul, maka sudah tentu kedudukannya, makam pemimpin itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis pun ada menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy ketika tidak ada naungan nanti di padang mahsyar. Ya, yang pertama sekali, Nabi sebut yang pertama sekali daripada 7 golongan itu ialah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin dulu nombor 1. Yang akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan, iaitu pemimpin yang adil. Apa maksud adil? Yang meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, wada'a syai' fi mahallih, yang meletakkan sesuatu betul ya, mengikut sebagaimana yang diperintahkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak tahu, dia dapatkan nasihat, pandangan daripada ulama. Sebab itu dalam sebuah kerajaan dia ada umara, pemimpin,
ulama, ya, orang alim. Ha, jadi pemimpin dapatkan pandangan, dapatkan nasihat daripada ulama, ya. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu ialah pewaris para nabi dan rasul. Warathatul anbiya, pewaris para nabi. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya ialah al ulama, ya, orang-orang alim. Jadi kepada pemimpin, kalau dia tak tahu, dapatkan nasihat daripada orang alim, dapatkan nasihat daripada ulama, barulah perjalanan sesebuah negara tu akan smooth, akan lancar, akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan sebuah negara itu akan mendapat apa yang dipanggil baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik yang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya rasa cukuplah sekadar itu saja, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu lagi. Sebagai peringatan untuk diri saya, ya, kita apabila melangkah saja masuk ke tahun baru hijrah, sebenarnya kita rasa macam umur kita bertambah. Tak, sebenarnya umur kita berkurang. Bukannya umur kita bertambah, umur kita berkurang. Sebab katalah kotak umur kita 70 tahun, eh, apabila umur kita dah mencecah 40 tahun, bakinya ada 30 tahun lagi. Kalau umur kita 50 tahun, bakinya ada 20 tahun lagi. Jadi umur kita dah makin berkurang dan semakin hampirlah kita kepada kematian. Jadi Nabi menyebutkan orang yang cerdik. Macam mana orang cerdik, ya, bila dia nak menghadapi kematian? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang cerdik ialah orang yang menyediakan bekalan sebelum hari matinya. Dia dah buat persiapan dah dengan amal yang soleh. Tapi orang bodoh, orang yang lemah, kata Nabi, man dana nafsahu, orang bodoh, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, dia akan mengikut hawa nafsunya, dia akan buat apa yang dia rasa nak buat, sedangkan dia tak bertanya dahulu, dia tepuk dada tanya iman dahulu. Sepatutnya dia tanya dulu, tapi tak, dia main pelasah aja, dia main buat aja, lalu akhirnya apa yang dia buat itu salah, silap, berdosa, maksiat. Wa tamanna 'ala Allah, dan kerjanya hanyalah berangan-angan aja, ikut hawa nafsu berangan-angan. Itu orang lemah, orang bodoh, orang yang tidak cerdik, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekadar itu saja, saya minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. Insya-Allah panjang umur rezeki, kita jumpa lagi. Dan last sekali tagline, ya, nyongin-nyongin juga mengaji, jangan lupa nyongin-nyongin juga solat, jangan tinggal nyongin-nyongin juga moh kita beramai. Jadi jangan lupa, ya, infak kepada tabung surah An-Nur fasa 3A, ya, Bandar Seremban Selatan, supaya dengan infak kita itu akan melancarkan lagi, ya, menggalakkan lagi program-program, ya, penganjuran program-program agama di surau kita. Sehingga bertemu lagi, yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.